Assalamualaikum. Saya Zaliha dari Sri Art Channel. Kali ini saya ingin berkongsi tentang bagaimana kita boleh mencipta keseronokan, orang kata excited untuk membayar hutang. So sebelum tu, saya nak bincangkan juga tentang hormon dopamin yang terlibat dalam proses kita nak bayar hutang ni kan. Bagaimana hormon ni boleh membuatkan kita rasa seronok. Sebab kalau kita sebut pasal hormon dopamin, dopamin adalah hormon yang mana terlibat dalam dalam menyampaikan mesej di antara sel-sel tu, sel-sel neuron tu kan. So dopamin akan terlibat juga dalam keadaan benda macam tu. Dopamin juga akan membuat kita rasa pleasure, rasa seronok. Dan bahayanya juga, dopamin boleh mengakibatkan ketagihan. Okey, itu bahaya dopamin. Saya tak bincangkan yang tak elok tentang dopamin. Kali ini, di sebalik proses tu, bagaimana kita boleh sebenarnya ada kaitan di antara dopamin dalam proses kita untuk mencipta keadaan supaya kita rasa seronok dalam proses membayar hutang tu, kan? So bagaimana bila kita kata dopamin, sebenarnya kebaikan dopamin ni dia bila kita kata kita dah bersedia kan untuk membayar hutang. Jadi hati kita tu bagi mesej dekat fikiran kita tu, kita buka ruang. Bila fikiran kita terbuka untuk kita membayar hutang-hutang yang ada tu kan, daripada orang kata dah sedar kan kebaikan, bila dah nampak dia punya kebaikan kan. So jadi kita buat keputusan lah nak bayar hutang. Bila kita kata, oh aku excited lah, aku nak bayar hutang lah kan. Jadi bila kita kata je kita bersedia untuk bayar hutang, dopamin juga akan terlibat dalam perancangan tu. Dia akan, kita bila kata seronok ni, kita akan rasa seronok kan bila bayar hutang tu, kita ada imaginasi, wow kan macam tu. Jadi bila keadaan kita dah rasa seronok, masa tu dopamin dah ada dah kan. Bila kita bayangkan, jadi dopamin akan push kita, akan memberi idea kita. Dia akan terlibat dalam planning kita, idea-idea yang akan membantu kita dalam proses membayar hutang tu. Itu kebaikan dopamin. Okey, sekarang kita balik kepada nak membayar hutang. Okey, dalam proses membayar hutang yang melibatkan dopamin, saya dulu saya tak faham, tapi saya dah buat masa saya dalam proses membayar hutang tu, saya dah buat tahun 2015. Masa tu saya nak settlekan, kita senaraikan, dan masa tu saya nak buat personal loan. Nak buat pembayaran personal loan. Tapi masa tu saya tak tahu lagi tentang hormon-hormon dopamin. Saya masa tu tak minat lagi tentang apa kita punya fikiran tentang brain. Masa tu saya tak ada, saya tak tahu lagi kan. Orang kata unconscious incompetent kan. Kita tak sedar apa yang kita tak tahu. Okey, bagaimana kita nak mencipta, saya ada sediakan kat sini. Okey. Sebenarnya kita perlu tiga keadaan ni akan mempengaruhi kita sebagai manusia. Kita manusia, Allah dah bagi kita orang kata nafsu kan. Semua manusia ada sifat-sifat macam tu. Kita nak seronok kan. Yelah, yang baik itulah emosi baik, emosi tak baik, semua kita ada. So bagaimana kita nak mewujudkan emosi supaya kita kaitkan dengan proses membayar hutang. Jadi tiga perkara yang kita perlu buat adalah, satu, kita perlu lihat. Itu bila saya sebut pasal jurnal hari itu kan, tentang jurnal hutang. Jadi kita ada buku jurnal satu, kita senarai. Sekarang nak startkan bayar hutang kan. So kita senarailah, kita buat senarai apa hutang yang kita ada. Semua kita senaraikan kan. Jangan takut.
buruk macam mana ke, walaupun ia cukup menyakitkan, jangan takut. Kita challenge diri kita untuk senaraikan semua dan berapa balance yang ada. Okey. Katalah dekat sini kita sekarang kita dah nampak kan, dia melibatkan tiga perkara. Sekarang kita dah senarai kan dalam buku jurnal kita, kita nampaklah senarai hutang. Yang ni saya buat contoh. Kan saya buat contoh. So contohnya adalah satu personal loan, kad kredit, PTPTN, motor, lagi apa, kereta. Katalah inilah antara senarai kan, yang sebagai contoh. Jadi kita dah nampak. Okey, lepas tu pinjaman yang mana yang kita nak bayar dulu? Di antara yang banyak-banyak ni terpulanglah. Sama ada anda nak buat bayaran yang sikit dulu kan, orang kata bayar yang sikit dulu cepat habis, kita cepat celebrate kan, jadi excited tu lebih. Ataupun anda juga boleh memilih hutang yang mempunyai interest yang tinggi. Contohnya ada macam personal loan yang apa, yang senang dapat tu kan, yang interest tinggi tu, yang tu orang kata easy kan, easy loan ada. Lepas tu kad kredit, yang tu antara interest yang tinggi tu lah kan, anda pilih. Ataupun yang banyak dulu, terpulang lah. Tapi sebagai contoh kat sini, saya pilih pinjaman peribadi, personal loan kan. Jadi pinjaman peribadi ni ada RM12,000 kan, anda senarai lah baki-baki ni, ataupun anda perlu ke bank untuk tahu baki semasa yang ada hutang-hutang anda tu. Itu lagi baik lah kan, sebab kita akan guna juga benda-benda ni dalam kita punya net worth nanti. Okey, kita pun pilih, saya pilih dekat sini personal loan ada baki RM12,000. Dah sebelum ni kita dah bayar bulan-bulan kan, kita tulislah baki lagi ada RM12,000. Okey, saya pun pilih yang ni satu. Lepas tu kita buka lembaran baru, kita punya journal tu, kita tulis macam ni. Ini cara saya buat lah kan, tapi dia menyeronok jugalah kan. Saya tak ada kerja kan, bukannya berparti-parti kan. So saya buat macam ni. Saya tulis dekat sini, pinjaman peribadi, baki tadi RM12,000. Katalah ni bulan Jun. Bulan Jun, saya senang nak kira, kadang-kadang tu pulang lah. Kadang saya pernah buat, saya kira setahun, jadi kita bagilah setahun kan. Jadi dekat sini saya nak mudahkan, saya ambil 10 bulan kan, 10 bulan. Baki personal loan tadi tu RM12,000. Jadi saya bagilah 10 bulan. Jadi RM1,200 setiap bulan. Jadi saya pun tulislah RM1,200 setiap bulan sampai bermula Jun, cukup bulan ni kita akan bayar RM1,200 dan berakhir pada Mac. RM1,200 tu bulan yang terakhir kita buat pembayaran. Jadi total ni semua RM12,000. Kan? Okey, bila dah kita dah bagi, so cukup bulan ni kita pun akan tick lah kan, cukup bulan kita nampak tu, kita komitmen kita lebih tinggi lah. Kita dah nampak, kita dah komitmen kita lagi tinggi. Dalam proses ni sebenarnya, bila kita tengok journal kita, dopamin tu akan apa ni, akan dirembeskan, sebab dopamin akan menyebab kita rasa excited, kita rasa seronok, kita rasa pleasure, kita rasa bahagia. Macam tu, macam bestnya, macam tu lah, bestnya, macam tu kan. Okay, jenual apa ni, start bulan ni Jun kan, kita pun tick lah. Kita dah, bila kita bayar, biasa saya akan tick lah dengan pen merah ke, terpulang lah anda nak potong ke, anda nak tick ke, pun boleh kan. So Julai kan, dan seterusnya. Jadi tadi saya kata tiga perkara yang terlibat dalam nak mencipta suasana supaya kita seronok membayar hutang kan. Tadi kita tulis, jadi kita nampak benda tu dengan mata kita dan tangan kita kan, melibatkan tenaga kita tulis, jadi kita nampak. Yang kedua, kita manusia, kita suka tengok progress, perkembangan kan. Progress tu yang ni lah yang kita tulis tu, lepas tu yang kita tick.
ataupun kita potong. Bila progress ni kita rasa macam satu keseronokan, excited lah nak habiskan hutang ni, kan? Ha. Jadi kita akan tip dalam progress ni dia akan membuatkan kita seronok. Okey, dah kita pun dah sampai 10 bulan lah katakanlah kan, dah berlalu. So bulan March. March RM 2200. Tapi kita kena letaklah celebration. Saya letak kat sini celebration date, balloon. Ha, yang ketiga itu adalah kita meraihkan kejayaan kita. Ha. Dekat situ rahsia dia tiga. Bila kita kata kita meraihkan diri sendiri, inilah yang sebenarnya gift to ourselves. Ini adalah kejayaan kita. Satu orang kata achievement, kan? Kita achieve kita punya goal kita untuk langsai pinjaman peribadi tahun 2020. Jadi kita letak kat sini celebration. So dah kita dah bayar ni 1200, kita dah tik lagi dekat nak bayar, nak habis lagi, kita excited kan. Lepas tu kita pun potonglah last ni excited. So apa lagi kan? Ha, dah habis yang March tu, mungkin nak bulan seterusnya kan, March April 1200 tu sebagai kita nak meraihkan, terpulanglah anda nak raihkan diri anda sendiri, nak bawa satu family, nak bawa satu battalion ke, satu kapal ke, whatever, pergilah celebrate yang kata ataupun nak buat kenduri kesyukuran ke, whatever kan. Ha, masa tu kita celebrate lah kejayaan kita mencapai berjaya membayar pinjaman peribadi tu tadi. Ha, pergilah kan, makan kambing bakar ke, kambing golek ke kan, king crab ke, sotong bakar tu kan, yang besar tu, yang cok tu kan, yang sos meleleh kat atas tu, sedapnya. Meleleh pula idea saya. Ha. Jadi tiga benda ni yang mempengaruhi kita untuk kita membayar hutang. Janganlah pula anda dah bayar habis personal loan ni, anda nak create hutang lama, hutang lama pula. Anda nak cipta hutang baru lagi. Jangan lupa, anda ada lagi senarai berikutnya, kan? Anda jangan lupa anda ada lagi kad kredit, PTPTN. So, setiap kali anda habis yang ni, anda celebrate dan habis semua yang ni, anda celebrate lagi. Ha, itu yang buat kita seronok. Dan seronok dia lebih berpanjangan daripada seronok kita yang saya akan ceritalah keburukan dia tu nanti. Saya rasa itu saja. Sekian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.